ini dan tahun lalu tetap sama. Ada siang, ada malam, ada pagi dan sore hari. Yang harus berubah di tahun 2022 ini adalah pola pikir kita. Harus ada perubahan. Hanya doa dan berikhtiar yang bisa merubah keadaan. Apakah sama harapanmu di tahun 2021 yang tercapai? Atau sebaliknya, untuk harapan pada tahun baru 2022 bagi kita adalah mendapatkan umur rezeki yang berkah, segala harapan yang baik tercapai. Happy New Year di tahun 2022. Resolusi 2022, satu-satunya harapan untuk tahun baru ini, semoga bisa menemukan kesempatan-kesempatan yang baik yang tersembunyi. Semoga sukses, diberi urusan yang dimudahkan, diberi kesehatan, keberkahan dalam kehidupan. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan sesali masa yang sudah lewat. Hidup sudah digariskan. Tinggal menikmati hari-harimu. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di hari kedepannya. Selamat tahun baru 2022. Tahun 2021 baru kita tinggalkan. Banyak momen baik manis dan pahitnya kehidupan yang kita rasakan. Hari ini adalah catatan sejarah bagi kita. Hari esok adalah harapan kita. Harapan semoga tahun 2022 akan membawa banyak keberkahan dan kesejahteraan untuk kita semua. Tuhanku yang abadi, Qodim dan Awal, dan atas karuniamu yang besar dan mulia kemurahanmu, kau menjadi pintu harapan. Tahun baru ini sudah tiba. Aku berlindung kepadamu dari hal-hal yang buruk. Aku memohon padamu dalam mengatasi nafsu yang kerap mendorong berbuat jahat. Kepadamu, kami meminta aktivitas keseharian yang mendekatkan pada rahmat-Mu. Wahai Tuhan pemilik kebesaran dan kemuliaan.